Saya tidak melihat ada nama yang hilang atau dihilangkan ya. Yang jadi patokan kami memeriksa itu adalah berdasarkan dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Ya, kalau beredar semua rumor di luar, kita tidak bisa menanggapi rumor. Yang kita tanggapi adalah fakta yang sudah digali oleh teman-teman penyidik menjadi surat dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Ya, apalagi semua informasi dari masyarakat, nama-nama yang beredar masyarakat kita periksa. Ya, hari ini kita memeriksa 12 orang, bayangin tuh. Semua terkait dengan TPPU dan TPK, tindak pidana korupsi. Ya, semua yang beredar kita klarifikasi. Untuk apa? Biar tidak ada polemik macam-macam yang negatif bagi kami. Ada upaya-upaya penyelesaian katanya ya kan. Ya, pengamanan, penyidikan kan gitu di masyarakat ya. Tapi kami yakini bahwa perkara ini sudah disidangkan orang. Dua orang masih dalam proses penyidikan. Kalau nanti berkembang lebih jauh, ya mudah-mudahan tidak berkembang. Kalau ada yang berkembang, kita tindak lanjuti lagi.